tebak-tebak buah manggis. Yap, kamu bisa lakukan ini karena musim buah manggis telah tiba. Musim panen buah manggis disambut antusias warga di Perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Salah satunya Suparmin, warga Dusun Sekendal, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap. Berbekal ember dan sebilah bambu, Suparmin beranjak untuk memanen si ratu buah ini loh. Satu persatu buah yang telah matang dipetik dan mampu menghasilkan hingga 4 kuintal buah tiap harinya. Musim kemarau yang panjang menjadikan produksi buah dirasa berkurang dari tahun sebelumnya. Selain itu, ukuran buah juga terlihat lebih kecil loh dari biasanya. Hasilnya ya sebetulnya kurang memuaskan karena kemarau panjang ini, jadi hasilnya hanya seperti itu. Tapi kalau musim kemarau ya sebetulnya ya itu tadi ada yang besar ada yang kecil. Tapi ya udah puas dikarenakan ini termasuk ya jarang lah di sini kalau musim kemarau itu ada manggis, tapi kalau sekarang ada. Minimnya pohon yang berbuah menjadikan buah manggis banyak diburu penggemarnya. Konsumen kerap datang ke Kokap sehingga bisa memilih buah yang baru saja dipetik dari pohonnya. Kalau di pasar itu tidak menjamin ya, kadang ada yang udah di oplos, masih mentah, terus di kasih apa obat apa biar matang gitu. Jadi rasanya tidak menjamin. Kalau dari sini kan bisa langsung dari pohonnya, bisa tahu kalau itu sudah benar-benar matang. Buah bernama Latin Gracinia monostana selain enak juga punya beragam manfaat. Kandungan vitamin C dan juga E yang tinggi menjadikan buah ini kaya akan antioksidan. Saat panen, buah manggis dibanderol mulai dari Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilonya, bergantung pada besar kecilnya ukuran buah. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.